Sabdo Palono Yogenggo. Anak putu paduko ingkang sami makempal wonten candi Palah Penataran di Samangki anggelar upacara simakrama weda nusantara wedar hayuning penataran ulap-ulap sapu jagat anuju nuswantara mukti wibowo yuwoniti pangestu paduka eyang inggih paduka ingkang sampun paring sabdo duenguni hamba anak putu amung anindakaken wajib dharmaning ngagesang risamangke kula sampun nambah bar laksananing upacara wedhar hayu penataran ingkang kaping sedasa inggih namung paduka eyang ingkang tansah nenuntun dumateng para anak putu ingkang tansah sekung nengenaken ing kadarman mugi paduka tansah amemanuki tansah ngayomi dumateng para anak putu ingkang tansah nengenaken dharmaning agama lan dharmaning nagari. Om ulunaminto sidirastu tatastu astu swaha binarung lumampahing sapu jagat ingkang sampun lumaksana wiwit warsa 2011 risamangke kanthi titilaksana upacara wedhar hayu penataran dinten samangke enggal sirep swasana jagat saking dahuruning jagat inggih kang winastan virus corona inggih dumados ingkang winastan sapu jagat risamangke geter pater lumaksana sirping jagat nuswantara anuju dumateng rahayuning bebrayan agung. Eyang Mahapatih Gajah Mada titilaksana anak putumu kang wis nindakake dharmane ngaurip paduka kang wis kelakon nyawijakake nuswantara iki anak putumu kang wis padha mestuti mring dharmamu nindakake upacara wedhar hayu penataran nanging eyang sifat luhurmu sifat wicaksanamu sifatmu kang kuat kukuh bakuh santoso satrio sejati ojo digawa mati nanging warisno marang anak putumu sing sanggup depaning jagat nuswantara iki warisanmu wujud nuswantara ojo digawe rusak korporan anak putumu sing wis mentreng kiblate eyang dino iki tak suwun warisno sifat-sifat mulyamu marang anak putumu sing nyekel pusaraning jagat nuswantara Republik Indonesia iki. Salam hormatku kepadamu Bung Karno, engkau yang telah mewariskan kemerdekaan, engkaulah sang proklamator sejati bersama Bung Hatta dan para pahlawan kusuma bangsa yang telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Hari ini generasimu menggelar upacara wedhar hayu penataran di Candi Palah Penataran di kota patriotis, di kota patriot di mana engkau dibesarkan Bung Karno. Hari ini hari-hari kemerdekaan, bangsa kami memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sembah sujudku kepadamu Bung. Semoga generasimu yang masih setia melaksanakan dharma agama dan dharma negara, engkau memberikan anugerah, kekuatan, dan jiwa muliamu, sifat-sifat satriamu, keperkasaanmu, dan sifat kepemimpinanmu yang mulia, janganlah dibawa mati. Wariskan kepada generasimu yang sedang memimpin bangsa ini, agar bangsa Indonesia segera terlepas dari bencana, terlepas dari hiruk pikuk politik yang selalu bersifat tidak adil. Maka berikan pengayomanmu kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran
dan memimpin negara ini dengan penuh kebijakan dan kebajikan. Wahai Bung Karno, hari ini sembah sungkemku para generasi putra-putri Dharma yang melaksanakan upacara Bendahayu penataran ini. Ingin segera mencapai Indonesia emas apa yang engkau cita-citakan segera terwujud. Wahai Bung Karno, aku tahu cita-citamu ingin mewujudkan Indonesia emas. Itu pasti tercapai jika didukung oleh para generasimu yang sehat jasmani rohani. Generasimu yang selalu mengutamakan kebenaran untuk membela bangsa, nusa bangsa dengan penuh ketulusan. Wahai Bung Karno, hari ini di tengah-tengah virus Corona-19, kondisi yang sedang menjepit seluruh anak manusia di muka bumi, kami menyadari hal ini. Namun kami tidak surut di dalam menegakkan kebenaran, di dalam kami mewujudkan bakti kami, mewujudkan kesadaran moral untuk berbakti mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dengarkanlah wahai Bung Karno, kami mohon karuniamu, berkailah kami engkau yang sudah ada di alam surgamu. Semoga para dewa mengabulkan cita-cita dan permohonan kami. Duh Gusti Yang Maha Widi, kabulno ucap kulo, kabulno panyuwunan kulo, kabul saking kersaning Yang Maha Widi. Para masanti, Om Santi, Santi, Santi.